Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tips atau cara mengobati penyakit flu dan batuk. Di sini kita menggunakan daun serai. Ini serai ya teman-teman. Kita gunakan 2 siung serai. Kemudian ada kunyit, 1 buah kunyit. Dan juga ada cengkeh ya. Ini adalah cengkeh. Langsung aja, langkah pertama di sini kita iris dulu serainya ya. Serainya kita iris. Kita iris menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian kita juga iris kunyit. Ini semua bahannya udah kita potong menjadi bagian lebih kecil. Langsung aja ke langkah selanjutnya ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita rebus serainya tadi. Kita masukkan dulu air putih kurang lebih 1 gelas. Kemudian kita hidupkan kompornya. Airnya udah mau mendidih, langsung kita masukkan serai dan juga kunyitnya. Kita masukkan bersamaan ya. Dan juga di sini kita masukkan cengkehnya. Kita masukkan sedikit aja, 1 genggam aja. Ini kita tunggu airnya sampai benar-benar mateng, kemudian baru kita angkat. Warnanya berubah menjadi kuning ya teman-teman, karena di situ kita tambahkan sedikit kunyit ya. Jadi warnanya berubah seperti menjadi teh ya teman-teman. Ini sepertinya udah benar-benar mendidih. Langsung aja kita masukkan ke dalam wadah ya. Kita masukkan rebusannya ke dalam gelas. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya. Ini adalah ramuan teh untuk mengobati penyakit flu dan batuk ya teman-teman. Jika kalian rutin mengkonsumsi minuman ini, maka hasil yang kalian dapat memuaskan ya. Ini cara mengkonsumsinya cukup 2 kali dalam 1 hari ya. Oke teman-teman, selamat mencoba di rumah. Untuk membangun channel saya lebih baik lagi, silakan kalian mengklik tombol subscriber dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalianlah yang pertama kali mengetahui video terbaru dari channel saya ya. Ya, selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat.